Digurah, suruh ngirup ini apa uapnya aja. Burung digurah menghirup uap. Uap bisa fresh air, bisa apa aja lah. Coba lihat dulu caranya gimana. Nih hasilnya nih. Tuh. Lihat kan? Meler tuh. Lendirnya tuh. Lendirnya kelihatan nggak di kuku nih? Di ujung kuku. Ada kayak air nih, nih. Yang digunakan apa? Tuh, basah. Yang digunakan ya bisa fresh care, bisa kayak gini nih, rok angin care. Ya, pokoknya yang aromanya kita juga pakai buat masuk angin lah. Bagusnya sih. Caranya gimana? Ini kita pegang aja kayak gini. Nah, dipegang kayak gini, terus tutup gini, jangan sampai kena paruhnya burung lebih. Biarkan dia ngirup uapnya aja. Terus sasnya sendiri, coba dibukanya. Oh, dibuat kayak lubang gitu ya? Biar dia ngirup uapnya aja. 2 menit. 2 menit aja. Durasi pemakaian 2 menit. Ampuh sih buat burung-burung yang ini. Apa pertolongan pertama kalau ada kendala apa? Pernafasan. Iya. Gua lagi. Tadinya enggak bunyi. Pengalaman dapat dari mana, Mas? Nah, ini dari ini guru saya nih, salah satu importer YS di apa Karisidenan Surakarta ini. Itu jenis burung apa aja yang bisa dipakai murah? Kalau saya sih baru nerapinnya di kenari aja, Mas. Baru di kenari aja. Wah, pecah. Jadi kan ini kan tadi ada gejala kayak pilek gitu, cuman buat pertolongan pertama aja. Kira-kira udah ada belum? Tuh. Keluar lendirnya tuh. Lendirnya pasti warnanya kekuningan kayak gini kalau dia kurang sehat. Nih, di pas ujung paruh bagian atas tuh ngalir tuh. Ngalir airnya. Air liurnya ngalir. Harinya ada kan ya? Malam enggak hari ini enggak ada ya. Malam untuk burung sudah digurah dilihat lebih enak, Mas. Nafasnya jadi lebih enak aja. Nafasnya jadi lebih enak. Bunyinya pasti lebih enak juga kalau nafasnya enak. Tetap sih efeknya nggak bisa langsung burung bunyi, pasti dia masih ngeluarin tuh, masih ngeluarin apa sisa-sisa lendir lagi, pasti kosep dulu ya. Pasti itu bagus kalau habis kayak gini dicabut aja ya. Banyak sih, Mas, terapi apa gurah buat kenari gitu, Mas Randy. Cuman salah satunya yang paling aman ini. Enak pagi apa enak sore seperti sekarang ini? Enak sore, Mas. Enak sore. Kenapa sore, Mas, yang diambil? Soalnya kan kalau malam dia intensitas makannya udah nggak sekenceng kalau pagi. Kalau pagi habis digurah dia masih ada makan,
Jadi nanti tetap kotor lagi. Jadi mending sore. Kalau mau gurahnya pagi gitu, metodenya bisa pakai sauna gitu. Tuh, jebres-jebres aku. Kepedesan ya? Iya, dia ngerasain ada yang mau keluar tuh pasti. Ibarat ocehan kayak mau nyepah gitu. Kalau yang parah banget, biasanya habis digituin kadang ada sisa bijian juga ikut keluar, Mas. Kalau yang benar-benar sampai parah banget.